and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying. Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, memiliki peluang besar untuk merebut posisi ranking 1 dunia pada tahun 2023. Bagaimana ini bisa terjadi? Fajar Alfian Rian Ardianto mengakhiri musim 2022 dengan catatan mengesankan. Mereka berhasil menembus 3 besar dalam peringkat dunia yang merupakan pencapaian tertinggi dalam karir mereka sejauh ini. Kendati nyaris terlempar dari 10 dunia awal tahun ini, Fajar Rian mampu membuat gebrakan dengan memenangkan gelar Swiss Open 2022 pada Maret lalu. Swiss Open 2022 pun jadi titik balik kebangkitan performa Fajar Rian dengan meraih 3 gelar dari 7 final selanjutnya, yakni di Indonesia Masters, Malaysia Masters dan Denmark Open. Fajar Rian sejatinya punya kans meraih gelar kelima di BWF World Tour Finals 2022. Sayangnya, langkah mereka terhenti di babak semifinal usai ditaklukkan Liu Yuchen Ou Xuanyi. Terlebih, musim 2023 akan diwarnai persaingan ganda putra tidak hanya dari Indonesia namun dari seluruh dunia demi menjadi yang terbaik di dunia. Fajar Rian sendiri punya peluang besar untuk mencapai peringkat 1 dunia. Namun, posisi mereka masih tertinggal dari rekan senegara Kevin Sanjaya, Marcus Gideon yang ada di posisi kedua dan ganda Jepang Takuro Hoki, Yugo Kobayashi. Untuk merebut peringkat 1 dunia ganda putra, Fajar Rian harus bisa melampau torehan 2 pesaing beratnya, yakni Kevin Sanjaya, Marcus Gideon dan Takuro Hoki, Yugo Kobayashi. Bukan tidak mungkin Kevin, Marcus bakal tampil habis-habisan untuk mengembalikan posisi mereka ke peringkat 1 dunia tahun depan.